setiap segmen J Podcast. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku Aizat dan aku Haziq ataupun Ajik. Kami di dalam segmen J Podcast Sembang Kari. Oke guys, so hari ini minum dulu. Host bertemu host Ajik yang mau belajar no pengacara. Kenapa kita beri peluang kepada anak-anak muda yang mau belajar pengacara? Tutup dulu bunyi jam no. Oh, jam 12 sudah. Jam 12 sudah. Oke. Ajik, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat kah? Sehat alhamdulillah. Sebenarnya sehat tu ngantuk. Wah. Puasa aja oke. Oke, kok oke. Okay. Aku sentiasa oke. Okay. Yang do oke ini bila puasa sunat. Di depan puasa, belakang ada puasa. Ah, itu yang do oke itu. Oke. So, hari ini aku sama Ajik akan cerita mengenai tentang pengalaman zaman sekolahan lah kali ya. Oh, hari ini ada lain sih kita. Memang lain lah, memang lain. Sangat lain. Luar santai minum kopi. Kita cuba untuk dapatkan natural. Asyik. Cak orang putih ulang. Okay, Jack. Kau last sekolah. Kau habis SPM kan? Habis. Okay, tanya dulu. Macam mana? Kau punya perjalanan SPM tu okay? I think so. Okay. Orang putih ya. Ya. Kalau perjalanan tu okay lah. Alhamdulillah okay. Pakai motor? Pakai motor. Pakai motor berjalan. Kalau enggak. Macam ada lesen kan sudah? Ada sudah. Ada sudah. Kalau macam malas, bukannya malas lah, kalau macam ada masalah motor lah. Kayak kereta. Baik kereta lah. Itu beliau lah. Beliau yang hantar. Oh. Habis saja SPM, apa yang kau rasa? Okey lah, yang macam ya, kalau dulu sama sekarang kan lain. Ni punya apa ni, menjawab SPM tu. Kalau dulu ya nada yang cuti-cuti lah. Ini kami batas bercuti. Lepas tu masuk sekolah balik, tahu-tahu SPM terus. Lepas tu menjawab, tiba-tiba sudah habis paper tu. Macam ya rasa kau dah sadar-sadar habis sudah paper mu. Study, habis sudah sekolah. Study mu maksudnya bukannya hari-hari lah kau study. Ada lah memang Google Meet kan apa semua. Minggu dalam bulan terakhir telah study berapa sih? Okey, tadi kau tanya aku kan pasal SPM. Ini macam kau lah. Masa ialah dulu kami punya kami menjawab SPM macam mana kan? Kamu punya menjawab SPM tu macam mana? Dia punya perjalanan tu kan. Kejujuran kah ataupun macam mana? Iyalah kejujuran. Kejujuran lah. Aku ni terus terang begitu. Belajar ni paling gua ketepikan sebenarnya. Kalau aku lah waktu tu dulu. Jadi zaman waktu SPM tu memang langsung ada buat persiapan. Harap-harap kawan-kawanku yang kelas-kelas lain nampak nek video nek, dorang pun tahu. Memang langsung ada buat persiapan apa-apa. Yang kami tahu waktu trial pun gagal. Waktu ambil exam tu, sebelum mengambil exam SPM tu ada satu kejadian berlaku. Kemalangan di luar pada sekolah. Tragis punya anu lah. Tragis punya case apa ni? Kenangan yang tidak dapat dilupakan waktu lah. SPM tu. Kalau kau tanya pasal menjawab kami ala kadar saja jawabnya. Ada saya jawab saya. Mana yang jawab ada. Sedangkan yang soalan orang putih BI kan? BI bila datang saya soalan tu, kertas soalan tu datang. Dan kita perlu jawab dalam bahasa BI juga. Jadi disalin balik semua soalan-soalan tu. Semua disalin balik ke dalam. Jadi, yang bertanya, kamu pun bertanya. Nah, itulah masalahnya. Jadi, cikgu main sindir-sindir. Ketua pengawas datang, next stage. Hebat sekarang, pelajar-pelajar SPM, SMK itu. Nah, dia cakap kan. Mana kertas SPM buat soalan, disoal balik, dia cakap. Itulah geng-geng kami lah waktu tu. Maksudnya cikgu boleh nampak lah soalan tu? Waktu trial kan masih boleh di dorong-dorong trial cek kan? Masih dorong-dorong cek. Ya cikgu harap berubah lah. Jangan samakan waktu trial tu waktu XPM. Tiba ulang waktu XPM yang macam yang aku cakap tu kejadian tu. Hari pertama, paper pertama. Itu yang exam benar-benar lah? Exam benar-benar sudah XPM. Okay. Member accident. Luar udah simpang lah jauh tu. Patah kaki.
Eksiden motor? Eksiden motor. Eksiden kena langgar ya atau telanggar ya? Dibubut. Maksud dibubut? Polis, tidak bawa helmet. Astaga. Ah, itu masalahnya tuh. Ah, jadi kamu yang ke sekolah, tidak bawa helmet. Ah, kalau ini mau kan bubut, pakai helmet. Pakai helmet, sekurang-kurangnya. Ada lesen apa, yang penting pakai helmet. Atau, sudah tuh, bila sudah kejadian itu berlaku, kami satu kelas tidak ada mood untuk ambil SPM. Sebab kawan kan cedera apa semua. Cedera macam penghormatan. Penghormatan kawan kami di kejadian itu lah, maksudnya cuma tuh. So, ada yang mau masuk. Mau masuk. Tidak mau masuk, macam kelas biasa saja. Oh, exam nih, exam pertama. Ah, agak dulu. Sekarang saja kami. Situ. Macam tidak ada mood sudah untuk ambil SPM itu lah. Waktu yang kami itu. Ini kisahku di sekolah SMK itu. Jadi, bila sudah kami ambil exam. Aku orang yang paling jelas masuk ke dalam dewan itu. Sebab aku di hospital. Kawan gue eksiden itu. Jadi, bila sudah ya masuk itu. Berbalut sudah batisnya apa semua. Ya cikgu paksa juga ia kena turun ke dewan untuk ambil kertas jawapan. Dia maksudnya persahabatan do. Ha. Persahabatan punya kuat kekuatan persahabatan adalah yang jadi macam macam ada semangat mau ambil exam. Benar. Tapi benarnya hal yang anu itu biar ia di luar dulu kita yes. Teruskan benar. Ada juga geng macam tu. Kelas-kelas yang lain. Yang di luar-luar, yang sakit-sakit cakap. Bapatah si Wan Slipper cakap. Yang jalan-jalan, yang ada tetap adanya maksudnya cuma tu. Yang ada diteruskan. Yang ada diteruskan. Jadi semua lah ngambil. So aku ngambil. Akulah orang yang terakhir masuk dalam dewan. Masuk kan? Aizat cakap. 10 minit masa terakhir untuk kau menjawab soalan ni. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Waktu itu kau tahu kah yang karangan tu? Karangan esei. Jadi okeylah, kenapa? Aku memang ada belajar juga lah barang tu, tahu juga sikit-sikit. So pomat-pomatnya. Ia kan ada macam bagi satu tajuk. Okay. Oh, jadi ya tajuk tinggal kau anulah bagi buat karangan. Bagi buat karangan. Perangkan. Cun-cun dalam tajuk ya begitu. Ia begitu macam tajuk tu pasal kemalangan. Teruslah. Yes. Yang kejadian tu apply teruslah. Yes, apa yang terjadi? Tulis. Semua atau dalam kepala terus. Dalam kepala aku dah pernah buat selaju-lajunya dan memang laju ku buat sampai 2 lembar dalam masa 10 minit. Apa yang di kepala tu? Nyanyi saya no cuma dengan bubur eksiden ini aku nunggu di hospital. Semua aku tulis di sana. Jadi maksudnya apa yang jadi tu? Allah sudah tentukan. Itulah. Allah sudah takdirkan apa yang terjadi itu mesti ada gimana? Apa mesti ada sebabnya. Benar. Bukannya dijadikan do tidak ada sebab. Setiap ada sebab. Apa yang berlaku mesti ada hikmahnya juga kan? Hikmahnya. Dan ada petunjuknya, ujiannya, cakapnya mungkin ini pengajaran untuk yang lain maksudnya. Kawan kita sudah kena kan? Jadi start sana aku jawab. Pengawas petugas pun cakap, "Wei, kamu buat betul-betul lah." Sudah aku buat, cakap. Ya begitu, masa sudah tamat. Kertas sudah bampai di meja. Kan selalu apa ya, nanti dorong kutip. Dorong ambil, dorong apa semua. Keluar sih daripada dewan, dok. 3-4 kelas datang. Dia tanya arahku. Bukan tanya apa kuat. Apa yang kau interview lah interview. Oh, apa yang kau ceritakan dalam karangan tu? Aku beritahu apa yang kejadian dari pagi tu. Atau lah aku ceritakan di dalam tu. Okey, mungkin aku akan lalui yang baru-baru lepas SPM akan lalui. Ya yang kau sudah lalui. Macam mana kalau persahabatan kalau dari form 1 contohlah dari form 1 ada member ni dari pemuan atu saja kawanmu sudah habis ya SPM tu habis ya sekolah macam mana persahabatan tu yang ramai-ramai tu macam mana persahabatan kami dalam sekolah ada masih sama-sama ataupun okey ini aku suka cerita ni sebab cerita ni yang menarik sikit kami dalam kelas ada 14 orang ni daripada
SK Lum tu mia sampai tingkatan 5 di sekolah tujuh. Sama-sama lah dari sama-sama. Dari tahun 1. Sama-sama. Kawan gua terpindah, yang minta cikgu begitu mau pindah tempat sama aja. Enggak dapat berpisah. Sampai tingkatan 5 aja bah. Tingkatan 5 ujung tahun menunggu result SPM ada salah seorang kawan kami meninggal sebab terhimpit pohon kayu waktu yang nabang pohon kayu terhimpit dalam 5 bulan lah cuma tu koma jantung apa semua aku ingat lagi tu arwah tu cakap parah aku jat kau pandai menyanyi ya kau pandai melukis kau pandai bercakap nah nama kau ni boleh jadi artis si cakap parah aku kan arwah tu nama arwah tu arwah si Zai kami panggil si Zai yang ni campin ni pakor. Tahu kah pakor? Oh, pakor. Lompat-lompat. Lompat-lompat tu. Tameng-tameng. Tameng-tameng. Sama tu kami. Habis semua bangunan sekolah tu turun. Pai marah cikgu. Nada lagi tangga kah turun. Waktu lihat semua melompat kaya. Kan pakor waktu tu. Sikit-sikit pakor. Sikit-sikit pakor. Jadi start di sana. Arwah tu meninggal. Last kami tu kumpul. Di rumah arwah tu lah. Last kami tu kumpul di rumah arwah tu. Kami anulah masih lagi kami tunggu juga sana sampai ya nazak sampai ya meninggal lah cuma tu sampai ya anulah sampai nada aku memang rasa kehilangan ya last kami berkawat kredit bumba di matrikulasi pakai uniform waktu pekeman bumba tu jadi itulah yang terakhir sama arwah si Zai arwah tu baik kurang enggak. Sama juga aku friendly, sama juga ia pun ada angan-angan kan jadi pengacara DJ, tapi dia tercapai lah. Jadi aku rasa aku kena pegang lah apa yang ia cakap aku boleh pengacara, ia cakap aku boleh menyanyi, kau boleh pergi jauh jadi kau boleh menyanyi, kau boleh jadi artis ni. Punya. Kalau boleh jadi artis lagi baik kan. Sebenarnya tu bila kau sudah ternama artis ni. Kau ada satu platform lah untuk kau cabangkan semua tu. Ini macam kita cakap kan tadi, setiap yang jadi tu mesti ada hikmahnya. Benar. Ya kita ni sebaik apa yang kita rancang tu, kita tidak tahu apa yang Allah rancang atau yang lagi baik benarnya. Benar. Kita tidak tahu benarnya. Kita ni just teruskan hidup, ikut saja apa yang dia nak disuruh. Mana yang orang masih lagi berusaha untuk membahagiakan hidup kita, lagi-lagi kita membahagiakan kedua ibu bapa kita kan. Teruskanlah, jangan rasa untuk putus asa. Setiap masalah semua benarnya nada yang boleh diselesaikan, semua dapat diselesaikan kan. Dan kalau tidak dapat pun, kita jumpa kawan, kita jumpa keluarga yang hampir, yang boleh untuk kita kongsi kalau kita ada masalah apa semua. Itulah pengalaman gua dan sedikit kenangan gua sama kawan gua waktu sekolah dulu. Atau kalau aku Jack, tapi kalau kau pernah kan ada kawan yang sama jauh macam tadi dari Damet sampai ke pasar ataupun kejadian yang tragis. Kalau aku kalau yang zaman sekolah indahlah, tapi kawanku keraja. Kalau aku dari aku pemuan. Dari aku tahun 6 lah, dari aku pemuan lah. Aku pemuan sudah kerja ke WASH. Jadi ke WASH tu ia ada sudah tengok tu. Ia lama sudah lah kira sini lah. Umurnya kalau ikutkan sekarang 25, 26 macam tu. Dia ingat. Baik punya umur lah. Kejadian tu jadi 2000 2 tahun sudah tu. 2000 berapa? 2020 macam tu COVID sudah lah. Benar tu. Aku dah dengar tu cerita tu. Aku dari aku pemuan kerja ke WASH. Kerja ke WASH. Ia kira macam ia yang mengajar lah. Jadi lagipun lepas satu, ia ni boleh lihat orang macam diam-diam bit mode. Ia ni boleh lihat macam tu. Ada saja yang dibuatnya. Arwah punya anulah. Arwah cerita. Ia punya cerita. Ya kalau macam aku ada masalah apa. Ya ndak boleh kau lihat, ya ndak boleh lihat kau
diam-diam macam itu. Diam-diam ini kacau lah. Ya memang akan menghibur wah. Iya. Ada saya buat. Ya pernah. kan kawash ada bikin-bikin tuh. Mesti ada dibuatnya. Contohlah kalau di dalam kereta tuh kan ada payung. Ah sudah. Keluarkannya. Cuma ini nyarah kok. Bawa-bawa berlawan lah. Bawanya berlawan dah pulang. Ya menghibur lah. Kalau ada iya kan, kau dah stres lah jadinya. Iya macam menghibur kau. Sudah dari aku form 1 sampai aku form 5, form 4 lah macam tu. Form 4, 2020. Dapat berita, ya nada sudah. Masa tu aku pindah. Kami ini sama-sama sudah. Oh, itu tuh bukan kerja kawas sih. Aku kerja kawas tapi kerja kawas tempat lain. Oh. Masa tuh masa sekolah lah tapi masa tu cuti kan. Pandemik ke. Ya ada aku dengar cerita. Yang kawanku telepon. Main mamanya telepon. Si Has nada sudah ni. Ya cak macam tu. Si Has nada sudah. Terus kawan gua beritahu lah. Jeknya. Nyamamuku si Has nada sudah. Mana ruangnya kok? Jangan gua main-main yang gua. Aku benda bermain macam tu kan jangan jadi main-main kan. Yalah, kan? Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan kita mudah-mudahan main-main kan. Ya, jadi kita macam tidak percaya kan? Jadinya. Si Has nada sudah. Aku masa tu melap kereta wah. Aku jamur kain lepas lap kereta kan. Tiba-tiba dengar berita macam tu. Diam-diam lah aku. Macam mana ni ya? Macam dah tentu sudah. Dah tentu arah sudah. Dah tentu arah. Macam mana ni ya? Tiba-tiba teringat lah. Kan lama sudah dah jumpa masa tu. Lama dah jumpa pandemik. Waktu tu taruslah kau ke tempat tu ataupun. Masa tu hari Jumaat. Hari Jumaat. Ya punya ni tu hari Jumaat. Hujan masa tu hujan panas berbarai. Aku dah ada berita macam tu. Terus pergi rumahnya tunggu arwah keluar. Postmortem dia di hospital sudah keluar. Aku sempatlah angkat arwah tu masuk dalam liang tu. Angkat kerandanya tu. Kerandanya tu. Angkat sampai sana lah saja aku ndak sempat lihat muanya yang last aku ndak sempat tapi aku sempat kuburkan ya atau saja lelas dari form 1 sampai aku form 3 form 4 lah macam tu form 3 lah macam tu tapi last. Kamu kira tinggal sekampung lah sekampung memang saya patang-patang mau main kan yang muda juga ya aku kami akan jumpa masa kerja ataupun kalanya balipak karang lepak malam. Ya ni yang seorang bertanggungjawab ya sara keluarganya. Nah, namanya Has kalau kami panggil Has lah. Has Muhammad Has saya panggil. Mesti orang tu jenis yang penghibur. Oh, priang lah. Priang. Okey. Okay, kita cerita sedih lah. Cerita sedih, tapi benar. Terlari topik tu ke ini. Dia jawab apa kalau kita bercerita, tak masalah. Sambil sementara daripada kita apa ni cerita-cerita topik kawan-kawan kita ni yang sudah meninggal ni kan. Ada lagi satu yang kira kehilangan lah bagiku dalam production ni. Baru je meninggal sama kita pun tahu yang selalu ikut syuting sama kami selalu iaitu arwah Anwar Gunawan. Arwah Anwar Gunawan ni terkejutlah juga kami dapat berita waktu itu sebab kami pun dah sangka yang ia sakitnya sampai yang ketap macam itu tu kan. Aku dengarlah sakitnya bawah pinggang. Jadi kami sebenarnya malam sebelum ia menghembuskan nafas terakhir tu, aku, Ajik, Pian,
kami itu sebenarnya ada tiga, memang kan ke sana bah niat kami untuk melawat ya, sebab petang itu sudah terjumpa sama anaknya. Jadi bila aku rasa macam lainlah, aku rasa seorang yang lebih tua dalam production ya, macam bapak kita ni umurnya. Kira macam tu lah. Kan, umur-umurnya umuran kira bapak-bapak kami lah, sebab ya pembunannya, lawaknya, pemainnya, itulah. Bagi gua arwah ni satu pemberani, kedua tanggung jawab, disiplin lah. Oh, ya selalu ingatkan last kali ini perkataan terakhir arwah. Ya begitu arwah kok. Aku tanya ya. Aku ada begitu kan yang ada berlakon nama di episode film tu yang gua cakap bagilah yang muda-muda berlakon dulunya. Aku kan berat tua sudah cakap teman-teman. Jadi aku cakap pernah wah, yang pernah cocok tu, yang ini pernah. Ya jarang anu lah, jarang kalau ada job tu ya jarang tulak lah. Jarang menolak. Memang jalan, akan bah bila. Ah bila on bah ambil saya aku ke rumah aja tu bah on saya mari tak ambil saya aku. Memang kalau ada projek kumpul-kumpul saja tu. Ya, kumpul. Memang panggil kalau yang dijawab ada projek kumpul. Kalau yang daya kemari, ya ke studio. Yang datang. Seminggu sebelum meninggal, kita ditawau aja gitu tu. Kami ditawau. Jadi ada durang-durang yang di sini, yang di garai ini, di studio ni. Ada ruah tu ke garai, bawakan ubat. Studio lah. Studio. Aku ada post status. Kaki ku gaut. Waktu tu gaut lah, memang gaut lah. Yang bawa ubat tu macam ubat gaut. Kan dia ingatnya aku di sini apa sudah, di Iara ini kan? Yang dia tahu kita belum balik lah. Iya, belum tahu kita ni belum balik. Jadi sudah kita sampai di sini. Baru tu dorong ubat dah, ada si arwah tu datang kemari, bawakan ubat tu. Ubat tu kan aku begitu, yang ku kaki ku, batis ku gaut ni, guna pernah bergaut. Tapi ya dan lipun tu kan masa kita di sana? Ada. Ya dan lipun. Ada okey kaki mau ada yang tanya kan? Ada yang tanya apa semua. Lepas tu aku ya sebelumnya ke Perak lah ya berubat tu apa semua kan. Jadi aku rasa bagikulah kehilangan seorang bolehlah cakapkan legenda lah, legenda yang orang kanan dalam biji production. Dalam biji ya, production dia pun pernah ikut Geraas. Kalau kita dengar ceritanya pun, kisah silamnya pun sadis juga. Kita pun masing-masing ada kisah kita nih, bah. Aku tahu kau macam mana aja kalau sama arwah, okay ya? Iya banyak adalah. Walaupun kalau kadang-kadang ia punya perangai macam ia caranya menegur tu kadang-kadang wibun-wibun kan jadi. Wibun. Tapi kadang-kadang ia kalau ia mood serius mood kadang-kadang masuk aku. Kalau kadang-kadang ia bermain macam tu pun ada nasihat bayinya sampai ada mana-mana. Dalam ia bermain tu ada nasihatnya. Ibarat kita ni menyalam minum air. Maksudnya bermain juga. Sambil bermain tu ada nasihatnya yang ia sampaikan. Tapi bagiku kehilangannya ni orang banyak tanya aku gitu tu. DM, orang WhatsApp apa orang dah percaya kan. Banyak orang ngesangka dan dah percaya sebab arwah tu sudah ada orang Indo, ada orang Brunei, ada orang-orang kita ni. Sebab arwah ni terkenal dengan logatnya Kedayan Salah. Kedayan Salahnya tu bolehlah nyorang. Kalau kan tahu bahasa Kedayan tu masih lagi ada di channel YouTube. Kalau kamu yang kan tahu mana satu arwah Anwar Gunawan tu, boleh kamu cek saja video tu. Ada masih, kami nak padam. Kami akan biarkan saja video tu sebagai kenangan kami, sebagai pembakar semangat kami supaya dalam industri mini production kami ini, walaupun dah seberapa, tapi kami cuba untuk nyorang adakan barang ini di labuan juga. Bagi platform lah untuk yang minat, yang minatnya ke sana lah. Jadi DJ Production ni kira platformnya lah untuk ya tunjulkan yang punya bakat. Lagipun kita banyak support ya. Kita banyak bagi ya apa semua. Aku benarnya ada rasa sebersalah ya sama arwah tu. Tapi kenapa apa semua makan minum pun kita halalkan. Aku maafkan lah. Tidak pernah aku rasa macam aku kan dendam, gak pernah. Tidak pernah. Sebab
pada last shot film kami semua arwah tu bertumbuk. Bukan bertumbuk mana-mana, bertumbuk berlakon di MR Koko punya projek waktu itu buat Noir Man berlakon. Aku rasa sadalah setelah saya meninggal 2-3 hari ada aku beritahu tu yang lain juga. Asal aku studio mesti aku ingat. Balik-balik aku terdengar ya ketawanya, bercakapnya, suaranya. Ndak lagi asing, mah mesti ada dengar caranya menyanyi. Biarpun ndak giginya 2-3 butingnya pun, tetap dia semangat dia akan menyanyi, tetap dia semangat dia akan berlakon. Dalam itu kalau kau bergaya, memang tetap bergaya, berani. Fansnya pun banyak juga kawan-kawannya. Kalau cenderung aja kira baru kenal lah, baru kenal sama arwah Sinuar tu masuk dalam production, tapi ampit berlakon dalam cerita siang jadi malam, malam jadi siang di rumah arwah tu kami silap. Ya, jadi bapa. Ayah jadi bapa tu pasal hayam tu apa semua, napalah apa apa pun kita sebagai yang masih lagi kuat di sini untuk terus bergerak. Kita dah tahu ajal maut kita kan, Jack. Kita dah tahu, biarpun kau bersukan, biarpun kau makan, biarpun kau sehat tubuh badan, tapi kalau nyawa ajal. Okay guys, mungkin sampai sini saja. Kita pun hampir-hampir di ujung podcast kita ni. Apa-apapun yang sudah meninggalkan kita, kita doakan semoga orang ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, kan Jack? Amin. Kita jadi, sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi lah. Sama-sama lagi kita doakan. Semoga orang tenanglah di sana. Amin. Amin. Okay guys, mungkin sampai di sini saja. Mungkin kita akan jumpa nanti lagi dan banyak lagi cerita yang akan kita bongkar dalam podcast ni. Banyak lagi. Dan banyak juga moto melintas. Ya. Dan banyak lagi yang kita mau kongsikan. Jemput lah pasal ni. Mana tahu yang ada, aku dengar ada pelakon pun ada. Ada pelakon pun ada. Ustaz pun ada. Ustaz pun ada. Cigu-cigu. YouTuber pun ada. YouTuber pun ada. Peot sudah kan? Peot laku kan lagi? Tidak. Tidak. No next. Bukan no next ah. Kami Bali. Peot ni sejenis macam produk. Peot ni ya di no next saja dah. Okay guys, mungkin sampai sini saja. Jumpa anda di next episode bersama dengan saya Aizat dan aku Haziq ataupun Najik dalam segmen J Podcast Sembang Kari. Bye. Ciao.